Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat beraktivitas untuk hari libur hari ini. Yang pasti tetap semangat ya, apapun yang terjadi ya. Karena semangat itu awal dari sebuah hal yang positif untuk kita melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas kita. Untuk itu jangan lupa untuk berolahraga. Semangat dalam pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Selamat berjogging ya, karena hari libur ini benar-benar saya harus digunakan dengan kegiatan yang positif, kegiatan yang sangat bermanfaat, yaitu olahraga pagi. Ya, siapapun di antara kalian, ya ketika berasa bangun pagi jangan lupa sarapan dan jangan lupa untuk melakukan gerakan-gerakan yang bermanfaat dan mengeluarkan keringat. Di antaranya adalah olahraga yang saya jalan ini pada pagi hari ini, yaitu olahraga jogging pagi. Lagi semangat buat teman-teman. Kali ini mungkin sekitar 8 kiloan ya, tapi saya akan mengakhiri karena suasana sudah terlalu ramai, banyak sekali orang. Karena memang saya sengaja menghindari kerumunan karena ini tidak baik juga. Oke, selamat pagi dan selamat beraktivitas buat teman-teman. Sekali lagi, jangan malas-malas bangun pagi dan jangan malas-malas untuk olahraga pagi. Terima kasih, welcome, salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini cukup ya. Saya nggak tahu, mungkin sekitar 8 atau 7-an ya. Yang pasti ini biasa saya lakukan ketika pada saat after selesai lari, jalan cepat seperti ini ya, karena biar ototnya nggak kaget. Itu penting sekali buat teman-teman, semangat berolahraga, semangat jogging ya, karena jogging memberikan kesehatan yang luar biasa. Dan sepertinya selesai, karena biasa kalau weekend agak rame, jadi saya menghindari keramaian aja ya. Jadi ini saya coba untuk stretching, jalan di tempat untuk meregangkan otot-otot kaki saya sebelum saya melakukan stretching. Jadi saya akan mengurangi karena udah terlalu banyak rame orang. Kalau misalkan dalam kondisi ramai seperti ini, saya harus selesai ya, karena saya juga olahraganya memang tidak mau terlalu ramai, menghindari keramaian seperti ini. Itu sangat penting sekali ya. Oke, semangat olahraga buat teman-teman.